Ini kita masuk ke areal untuk pergi ke Riam. Saka 2 ya. Bersama kawan-kawan forester. Pelindung hutan tanah air, tanah adat. Bersama Ayong Cheni. Sama masyarakat Toho Landak. Mana masyarakat Toho Landak? Oke, kita kembali menuju Saka 2. Kalau Saka 3 Nanga Melawi, Saka 2 ini Nanga apa? Nanga Songkoho. Oke. Nah, saat ini kondisi kita masih fit semua, sehat dan bahagia. Nah, arah ke depan gitu, yang berat. Nah, ini boleh? Ya, ini bunga. Woi, saja. Wih. Sudah. Oke, 30 detik, 30 detik. 30 detik. Iya. 30 detik. Dia di bus 3. Harus gitu ya. Sakit hati baby, enggak dengar apa-apa dia. Apa pendapat Anda mengenai hutan? Satu-satunya setelah tanah adalah hutan yang bisa memberi hidup dan penghidupan. Anda hutan itu apa? Hutan adalah keluarga. Keluarga bagi kami orang Dayak. Bagi Anda, apa itu hutan? Harapan hijau, karena hijau adalah apa pesan Anda untuk Natal tahun ini? Natal tahun ini pulanglah mereka lewat jalan lain. Artinya mewartakan Injil jangan bodoh-bodoh. Tapi ada banyak jalan. Satu jalan buntu, lewat jalan lain. Lewat jalan lain Anda mengalami kematian, cari jalan lain yang membawa Anda kepada kehidupan. Dengan begitu tidak ada alasan untuk berhenti bersukacita, karena ada banyak jalan lain untuk bersukacita. Bukan jalan yang jahat atau salah, tapi jalan yang benar dan menggembirakan. Sebang misli ini mereka kira enggak mereka bodau bodau misli mah sinyo mau jago jawai bayangkan tentu di moni je hai bai ha tentu di moni je 3 jam bah berjalan tu tapi ujung ke sana kami tu pegang pegang pep tarik dak pinjam pasang kostum lambat itu. Oke, kita sedang sampai. Jam 4. Woi, doi. Enggak itu banci, banci. Enggak usah jam 4. Iyalah, Abang kan enggak mungkin enggak jam 3 ada di sini, Bang. Jam 4, Bah. Jam 4 tuh dah. Kami dah turun sini. Paling cepat terus kita jam 8, Bang. Aku tahu sebenarnya politik enggak guna amat di situ. Heran. Oke, semangat. Barang-barang kita nih, guys. Ah, situlah. Sana sikit kamu naik. Ada guna apa kawan? Ada tinju kameramen. Apa? Woi, Siri dan Mipa. Mama nampan. Kalau ada apa hadi kemarin saya kena cekik. Oh, dokumentasi lah. Aduh. Lempar aja segala sendal tuh. Terima kasih kepada supir tuh, supir pemilik. Terima kasih kepada. Pep, sendal Pep lempar. Tenang. Woi. Belum melihat ya. Ya. Masih aman. Mantap. Jaga kehidupan, jagalah hutan. Ngerti? Hutan. Ah, sendal. Mantap.
stabil, mantap dan oke. Di hutan banyak hantu. Banyak hantu. Mana tahu ada rapak-rapak kan? Di hutan. Di hutan banyak pepunggang. Jangan pergi ke hutan nanti. Udah ya? Udah mati kan, Cak? Udah cukup kan? Di hutan banyak kora. Perjalanan kita yang kesekian kalinya ke Saka II untuk pergi ke Riam Saka II. Kita menanjak di gunung, melewati lembah. Jangan mengeluh kita laki-laki itu, jangan sampai. Kok kayak bekas kaki babi itu. Nah, inilah kegunaan sendal Eger. Yang licin-licin tuh. Memang cuma bawa bir ya, bir tua. Oke, Bunga, Buntang, Pebi, Bibir, Angga, Leon. Jangan ada keluhan, lemah kok. Kalau mesinir tahu kita ini malu, kita ini malu. Ingat saya pengalaman ke kelam nih. Perempuan dengan hutan. Hutan adalah mama bumi. Perempuan akan menjadi seorang mama. Maka untuk menjadi perempuan yang baik, dia harus menjadi perempuan yang membunuh. Ya. Saka II itu ada di mana? Apa tuh? Ini adalah pompon. Kalau bahasa Lintang itu apa? Poku pungak. Poku pungak. Untuk makan ya? Itu lalap. Oh iya. Poni saja. Di hutan-hutan yang masih asam. Semua nih tumbuh di tanah. Maka kalau tanah tidak dijaga itu. Senak. Mijit-mijit pulang nanti. Tidak. Dayak Lintang Pompang memaknai hutan sebagai apa? Sebagai induk odom. Maksudnya? Ibu kita. Ya, maknanya apa itu ibu kita? Maknanya anak manusia tidak akan hidup kalau tidak minum susu mama. Kemudian? Dulu, tak sekarang sih bisa.
pesannya apa tuh? Sudah mulai kelihatan sedikit demi sedikit teman-teman, sahabat-sahabat kekasih Tuhan, bisa melihat itu. Jadi untuk teman-teman yang belum ke Saka 2 atau ingin melampaui batasan, melampaui kemampuannya, silahkanlah untuk keliling-keliling, jalan-jalan jauh sedikit. Yang pertama kita ingin bersyukur kepada Tuhan masih mampu melangkah sampai ke Saka 2 kembali. Teman juga masih senang, bahagia, semangat dan mencintai Saka 2. Indah, memang indah, cuap-cuap remaja. Kita bahagia sekali bisa kembali sampai di Saka 2. Bisa kita lihat pemuda-pemuda desa sudah mulai aktif. Oke, kita mengenang setahun yang lalu. Ayo, ayo. Tetap semangat. Pemerintahan bikin agenda tuh panjang, tapi gak jadi-jadi ya. Hah? Pemerintahan. Bentar ya. Itu yang bisa. Drafter dari Sidibat tadi mana ya? Kalian mau bisa hitung bagi ya lu? Gak tau. Woi, Moni, Moni. Kalau kegiatan lain-lain sana pun aku lihat banyak kita dia. Bagaimana? Indah. Indah. Wut! Luar biasa. Asri, asri. Malau! Di? Mantap. Seru. Yos. Nyako! Luar biasa buntau. Lagi balik. Akaidai. Bunga tanya nama abang nih, Pak. Abang Abai. Abai enggak? Abai namanya, tapi dia bukan orang barat. Antonius Aban. Abai daya. Vincentius Undot. Motivasi kawan-kawan ke sini nih apa? Mau bersyukur kepada nenek moyang kita yang menjaga alam ini untuk kita yang masih muda, supaya kita bisa bernapas. Seandai dulu mereka egois motong semua hutan nih, memang kita napas mungkin rata-rata dah pakai ingus semua napas. Pesan untuk anak-anak muda, rajin belajar supaya pintar. Menurut saya anak muda memang harus rajin belajar supaya pintar, supaya kalau kita berkolor pun dijemput orang pakai mobil. Jangan bodoh, karena apapun yang kita pakai tidak ada orang nyari kita kalau kita bodoh. Salam daya.
itu Dayak apa? Rasa-rasa di Afghanistan gitu ya. Direkam lah bunga tuh, udah kena asap tuh. Di apa nih? Di pas di Saka 2. Saka 2, di kaki Saka 2. Pas hari hujan nih, kita ada yang bersembunyi, nak mampu basah nih. Suku Dayak Pompang. Ini ya Pompang. Bersama Pak Abai di dalamnya, Pak Abai. Abai Pompang. Nah, ini yang asli nih, asli putra daerah yang tahan hujan. Kalau ini Panglima Toho. Anak mudanya bisa tolong dibalik dong. Ini Panglima dari Batang Tarang. Dengan di sana ada pelayan Panglima, orang menyabo, dia belum naik pangkatnya karena lalai, sering lalai tidak kerjakan tugas. Nah, ini ada bunga nih, bunga. Ihai, dahai. Ih. Mantap. Berdaulatnya ya, berdaulat. Ah, mantap. Itu. Hujan-hujannya sedap nih. Berotot. Sekali lagi, hidup kuat dan hidup sehat. Oke, terima kasih. Oke, baik. Di video kali ini kita akan mengulas makanan Dayak, khas Dayak yang dimasak di daun dengan metode apa? Rebus tuluy. Rebus tuluy. Metode suko. Rebus tuluy. Itu apa artinya? Bahasa Indonesia. Bahasa apa? Bagaimana rasanya bang? Bang Abai? Enak. Enak kan? Rasa ya. Sakonya ya. Kuat ngapa ada kata-kata. Silakan. Vincent coba cicip lo, enak kan? Apa yang kamu makan tuh? Tentang cuaca di Riam tidak ada masukan kan? Tidak ada pendapat kah kamu? Dia kayaknya ada yang bentak dia nih, makanya tidak bisa berpendapat nih. Ada apa coba? Ada suku asli pedalaman di sini ya. Coba kita lihat dulu. Ah, di situ dia. Ini manusia gua ya. Sudah lama nggak tinggal di situ. Sudah berlumut batu itu ukuran. Pawang. Kenapa pawang di hujan pun takut bang? Foto lihat lo. Kesalahan tuh. Bang Leon,
dari Ambawang. Oh, oke. Okay. Aja kita orang Mewa. Besar kakak. Video, sorry, video.